Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-temanku sekalian di seluruh tanah air. Kali ini saya akan bicara kamera seluler khusus untuk PT dan legalitas. Guys, sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share. Di share di seluruh tanah air. Saya ketawa terus nih ya. Ya, pertama saya pengennya teman-teman itu bergabung dengan saya. Kenapa? Karena ini adalah peluang bagus. Sistemnya menarik, produknya banyak, 150.000 dapat 3. Dapat jam tangan, dapat parfum, dapat kopi rempah. Gitu ya. Jadi, pertama, soal legalitas, oke. Kemarin katanya Vito itu, bicara Vito lagi ya, tapi nggak apa-apa deh. Perusahaan lengkap juga nggak menjamin sebetulnya, tetapi minimal PT, minimal ada SIUP dan SIUPL. Dan dari camp reseller ini udah ada, guys. Jadi tenang aja tuh, ya, masalah legalitas ya. Dan saya sudah bilang di video sebelumnya, saya adalah orang yang sponsorisasi terbesar sementara ini ya, sementara ya, di seluruh mitra, karena memang mereka percaya dengan saya akan pegang terus kepercayaan mereka, saya apa adanya, saya katakan benar kalau itu benar, saya katakan salah walaupun itu salah. Saya sendiri di forum khusus founder dan leader, top leader dan owner, ada di situ saya ngomong. Pelajaran-pelajaran yang lalu, Pak Owner, saya di sini membawa gerbong mitra Vito saya. Kurang lebih 200 tim inti dari Vito itu saya bawa ke camp reseller ini. Ya. 200 loh, kurang lebih loh. Jadi, terus saya ngomong tuh sama Pak Owner ya. Pak Bardi, oke, Yogyakarta. Saya ngomong, Pak, intinya pelayanan itu harus prima, jangan produknya lama banget, pakai banget itu, lama itu masih mending, kalau pakai banget itu nggak ngerti lagi saya kan, sama kayak bisnis sebelah itu kan. Dan saya bilang, Pak Owner, saya bilang, pada dasarnya bisnis apapun, sekeren apapun sistemnya, kalau produknya pertama nggak sesuai dengan uang yang kita keluarkan, kedua, kalau pelayanannya lama sekali, itu sama aja. Sama aja bohong begitu kan. Artinya ya saya memintanya itu cepat ya. Saya mintanya cepat, saya mintanya itu tidak pakai lama begitu ya. Dan Bapak Owner ini sangat welcome sekali ya dengan saya, dengan masukan-masukan ya kan. Karena memang kita ini yang bergabung di camp reseller itu bukan orang kemarin sore. Artinya, kita itu adalah orang-orang yang memang betul-betul, bisa menjaga kepercayaan, bisa memberikan sebuah edukasi strategi kepada mitra. Kita itu orang yang memang 100% kalau sudah bergerak, tanya deh sama mitra saya. Ngopi dulu deh. Saya ngopinya tuh enak begini kawan. Karena kalau begini tuh lebih apa ya, lebih mengena gitu loh. Ngopi ya. Nanti kita ngopinya pakai kopi rempah. Diganti ini kopi rakitan sendiri. Dan saya bilang, kenapa saya harus ngomong begitu? Karena saya bilang begini, Pak Owner, intinya sekeren apapun sistem, kalau tidak profesional, tentu ini akan menjadi nilai buruk. Itu pasti dan itu benar. Saya udah ngomong kok, pasti video saya ini akan ditonton oleh Pak Owner. Benar, saya nggak bohong. Dan, orangnya humble, enak begitu ya, ngobrol. Tetapi
saya mintanya juga ya pada dasarnya semua itu dijadikan pengalaman. Jangan sampai pengalaman itu yang merusak bisnis yang skemanya bagus, sistemnya bagus, pembagian rewardnya jelas, kayak camera sana kan jelas. Tapi ya pada dasarnya semua itu tergantung dari niat. Tapi sudah saya bilang bagus ya. Saya bilang bagus ya, tetap saya bilang bagus. Sama kayak Vito di awal janjinya klikkan, oh ya, dari niatnya bagus, saya bilang kan begitu. Tapi begitu ada saya rasa agak miring begitu, saya akan ngomong lagi. Miring. Ya, sementara ini kamera seller itu memang belum membuktikan apa-apa, tetapi antusias seluruh mitra, harapan seluruh mitra terhadap kamera seller PT BSM ini luar biasa. Iya, benar. Saya, kalian percaya aja tuh omongan saya. Dan begitu panjang lebar saya memberikan masukan kepada leader, kepada owner, begitu panjang lebar saya itu memberikan masukan, dan alhamdulillahnya saya nggak dianggap haters perdana dari camera seller. Itulah pentingnya kita tuh dewasa dalam berbisnis. Saya rasa Pak Owner juga dewasa orangnya, pemikirannya jauh ke depan, tidak seperti yang lain-lain. Tapi kita nggak tahu rambut sama hitam kata orang. Setidaknya niat baik saat ini ditunjukkan oleh perusahaan jadi seperti itu. Apakah saya bisa memastikan camera seller ini akan long life ke depan? Saya nggak juga bisa memastikan. Karena bisnis itu tergantung yang di atas juga, itu yang pertama. Yang kedua dari niat orang itu sendiri, ya kan. Kalau mereka niatnya untuk membantu, ya pada dasarnya untung rugi saling menguntungkan itu sudah menjadi nilai material di dalam satu bisnis. Iya. Jadi pada dasarnya semua orang itu berharap sukses. Saya juga begitu. Dan saya lebih senang lagi kalau ada mitra saya yang udah keluar mobil duluan. Iya. Kalau mereka itu keluar mobil, saya itu senang. Kenapa? Saya menginformasikan begini, saya juga memberikan peluang. Kalau mereka dapat reward setotal 300 juta ditambah mobil, artinya ya, saya senang, ikut senang gitu. Jadi uang itu bisa menjadi lahan. Memang uang itu dikasihkan oleh mitra satu orang, tetapi uang itu akan mengalir ke sekitar. Kalau dia buka usaha setelah dapat bisnis, buka usaha rumah makan, segala macam, tentunya ya akan menjadi nilai tambahan, akan menjadi pemasukan untuk orang-orang sekitar. Itu tujuan saya sebenarnya, kawan. Kenapa saya suruh ikut bisnis camera seller ini? Seperti yang saya bilang barusan, dapat reward, bikin usaha baru, bikin distro kayak kandang ayam kayak gitu kan, atau bikin rumah makan begitu. Jadi melebarkan sayap itu penting. Begitu dapat uang bukan hanya untuk makan gitu loh, saran saya. Jadi ya, soal legalitas untuk dasarnya udah alhamdulillah PT-nya ada, SUPL-nya segala macam udah ada ya kawan-kawan semuanya. Jadi ayo kita bergabung di Camp Reseller ini. Saya mengajak mantan mitra Pito ya yang sakit hati, yuk kita lari ke sini aja tuh ya. Jadi saya pikir itu dulu teman-teman. Kita kali ini adalah sharing saya. Saya mengajak mitra itu bukan karena memang saya pengen untung aja, enggak. Resiko juga saya pikirkan untuk kalian semua. Jadi begitu. Resiko apa bang? Begitu pertanyaannya. Kalian kalau udah bergabung di grup saya, grup Preneur Team, ya kalian akan lihat. Kalian akan lihat bahwa orang-orang saya itu luar biasa. Luar biasa, enggak percaya deh kalian tuh. Jadi mereka itu begitu mitra bergabung baru, jadi serasa kayak ini loh, kayak udah keluarga lama gitu, padahal baru kenal gitu ya. Kenapa? Karena inilah mereka menjalankan bisnis itu memang dari hati semua, totalitas ya. Walaupun ada 1-2 yang kesulitan, tetapi yang
sebagai leader harus tahu-tahu diri, jangan hanya apa namanya, apa ya, jangan hanya mau untungnya aja. Jadi kesulitan mitra itu juga harus kita pikirkan bersama-sama. Mitra kita itu adalah saudara kita juga, jadi seperti itu, ya. Jadi gitu, artinya semua itu ya atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dan memang luar biasa hangat sekali grup itu, ya. Grup itu hangat sekali dan tidak ada rasa apa ya negatif yang terpikirkan di dalamnya. Kalian kalau mau nggak percaya, kalian bisa japri nanti di WA saya di bawah di deskripsi. Kalian bisa WA saya langsung join deh. Saya suruh kalian join bukan berarti menyesatkan semua, enggak. Karena ini adalah peluang kalian mengeluarkan 150.000 dapat 3 produk sesuai dengan uang yang kalian keluarkan. Nilai totalnya itu kalau dihitung-hitung ya lebih dari 250.000. Jam tangan itu udah berapa? Kopi rempah itu udah berapa? Parfum itu kalau di luaran itu berapa per botolnya? Begitu ya. Oke, saya pikir segini dulu yang saya dapat saya apa terangkan kepada teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya memang pada dasarnya semua itu kita harus berdoa dulu, paling tidak minta perlindungan supaya bisnis kita ini berjalan dengan long life, berjalan dengan apa adanya. Oke ya, sampai di sini dulu video saya, vlog konten saya pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Nanti akan saya infokan lagi kalau ada info-info update terbaru. Oke, saya Reva Ridanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.